inilah Mi 11 Lite habis upgrade ke MIUI 12.5. Sorry ya kalau agak telat, soalnya emang kemarin lagi banyak sesuatu yang harus dikerjain. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, desainnya Mi 11 Lite ini emang nggak ada obat, cakep banget. Jadi kita cek pembaruannya apa aja. Cie, ada Super Life Wallpaper. Di sini udah ditulis MIUI 12.5.1. Udah ya, stabil. Terus apa aja yang baru? Nah, di sini tuh ada pokoknya sistemnya lebih optimal lah, lebih ringan, lebih cepat, renderingnya lebih 20 kali lebih cepat. Perbaikan animasi kunci bla 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 bla. Perbaikan kasus berkedip. Jadi baru hari ini aku dapat update-annya ini. Dan kalau kalian tanya, Super Life wallpaper-nya dapat ya, Bang? Nggak dapat. Ini aku install sendiri. Karena bawaan default-nya itu nggak ada. Ini nginstall sendiri ini. Nah, ini wallpaper supernya nginstall sendiri tadi. Nah, nginstallnya gimana, Bang? Nah, kemarin itu aku sebetulnya udah cari-cari kan filenya. Itu tuh nggak dapet. Dapet, tapi aku install tuh nggak bisa. Gagal terus. Kayak nggak kejadian apa-apa gitu. Terus kemarin ada yang nge-DM di Instagram. Terus dia tuh ngasih link kan. Ngasih link, nah ini. Linknya tuh isinya itu COM MIUI Wallpaper Alpha26248.apk. Coba deh, nanti aku cari linknya di internet. Nanti aku taruh di deskripsi kalau ada ya. Terus buat kalian yang mau cari, pokoknya carinya yang ini ya, yang Alpha26248APK. Soalnya udah aku coba beberapa kali, itu yang lain-lain tuh kayak nggak bisa gitu. Kayak keinstall aja terus nggak bisa gitu. Yang lain-lain tuh biasanya 59 MB. Kalau ini 61,83 MB. Jadi ciri-cirinya kayak gitu, daripada kalian buang-buang kuota download 59 MB beberapa kali tapi gagal. Dan ini udah aku apply juga di Poco M3 Pro. Jadi keren. Nah, semuanya live wallpaper. Nah, cuma kan sayangnya si Poco kan nggak ada always on display ya. Jadi waktu mati ya mati aja. Beda kayak Mi 11 Lite yang ada animasinya kayak Poco F3. Mewah banget. Nah, itulah. Ini mewah banget sih. Dengan nambahin Super Life wallpaper-nya udah semewah ini. Terus kalau untuk update-annya yang lain-lain ya, misalkan Dolby Atmos, itu nggak ada Dolby Atmos, kosong. Nah, tapi waktu dengerin speakernya, coba ya kita, ini entah perasaanku aja atau gimana, tapi kok rasanya kayak lebih baik sih. Gak tau. Ini gak tau lebih baik atau enggak ya. Nah, tapi pada doyan nih kalau lihat beginian nih. udah, cukup. Nah, jadi seperti ini MIUI 12.5 yang ada di Mi 11 Lite ya. Ini emang HP-nya tuh bagus banget, cantik banget. Kalau teman-teman kuliah tuh sampai lihat, gila nih HP apaan nih gitu kan. Beneran catchy banget lah, handphone itu catchy banget. Kalau kalian pakai ini tuh, aduh, apa ya, bangga banget gitu. Kalian taruh di meja, tengkurap gini kan, ini gila keren banget. Cuma kalau buat aku pribadi, emang PR-nya untuk Xiaomi kan HP tipis ya, baru ini ya. Dan ini tuh beneran gak kayak handphone Xiaomi, si Mi 11 Lite ini. Nah, PR-nya sih buat aku kalau si Xiaomi, handphone tipisnya itu cepet panas kalau dibuat ngegame. Ya kalau dibuat ngegame berat sih emang wajar ya kalau panas ya. Cuma itu emang agak keprediksi sih kalau panasnya itu. Cuma kalau kalian pakai untuk aktivitas sehari-hari, ini aman. Tapi kalau buat ngegame kurang cocok, handphone ini kurang cocok. Tapi masa orang beli handphone secantik ini buat ngegame sih? Ya tapi ya terserah juga ya, orang punya duit mau dipakai buat apa aja juga oke. Tapi kalau aku pribadi sih, ini emang cocoknya buat handphone-handphone yang pemakaiannya tuh casual banget. Kalau ngegame pun ya nggak berat-berat. Jadi tuh, ini kan aku udah nginstall apa Mobile Legend, PUBG, sama Genshin Impact ya. Cuma yang sering aku mainin itu di sini gamenya yang kecil-kecil, kayak ini nih misalkan. Super Arcade Racing. Nah, ini gamenya enteng banget. Orang cuma gamenya itu berapa ya, 11 MB kayaknya.
tapi asik banget. Dan aku sering main ini sama stick gamepad bluetooth ya, sama gamepad bluetoothku yang X3 itu yang aku beli harga 80 ribuan itu. Ini bagus cuy, ini bagus. Ini kelihatan kayak gini ya, tapi kalau dibuat main, ini asik banget, serius. Dan ini baru pertama kali aku main pakai mencet layar ya, biasanya pakai gamepad bluetooth. Ini enak banget sumpah. Kelihatannya gambarnya kayak gini doang ya, tapi ini asik banget sumpah. Masih banyak game-game ringan yang aku install di sini, tapi baru 3 aja yang aku mainin. Aduh. Jadi ada Super Soccer Champ 2000 berapa ini? 2000 berapa ini? 2001 berapa ini? Pokoknya ini Super Soccer Champ itu kayak sepak bola tapi gambarnya dari atas gitu. Dan secara gameplay itu bagus. Dia bagus banget. Secara looks dia tuh dari atas, modelnya kayak game-game apa ya? Arcade kayak Nintendo, Sega zaman dulu tapi udah versi yang jauh-jauh lebih baik. Ini juga aku sering mainin sama gamepad bluetooth dan sumpah enak banget ini. Aduh. Emang enaknya pakai itu ya, pakai gamepad kalau ini. Besok-besok aku bikin kontennya deh. Dan kalau game-game kayak gini bakal langsung connect tanpa install misalkan kayak Octopus, gak perlu. Dan untuk game-game seperti ini ya, ini nih bisa di minimize Windows gitu. Nah, ini bisa di minimize Windows di sini, game-game kayak gini. Tuh kan, masih bisa dimainin lagi. Tuh kan. Nah, cuma kalau kalian buka Mobile Legends itu nggak bisa diminimize kayak gini. Nah, waktu aku lihat channelnya Randy Mulyadi ya, itu ada caranya. Jadi kalian tinggal masuk aja ke setting. Terus masuk ke sini ya, versi MIUI-nya kalian klik biar sampai masuk ke developer. Nah, sekarang Anda udah developer. Terus cari ke bagian setelan tambahan, opsi pengembang. Aku tunjukin dulu ya, kalau Mobile Legends itu nggak bisa dia. Nah ini ya, kan udah masuk Mobile Legends nih, mau di minimize Windows. Kalau dulu kan bisa kita kayak gini, terus kita tahan nanti ada itu ya, ada minimize Windows-nya ya. Kalau sekarang udah nggak bisa, pakai caranya tuh pakai fitur yang ini. Nah ini, fitur yang ini nih. Nah cuma kalau kalian belum diaktifin tadi, mode pengembangnya nggak bakal bisa. Nah tulisannya tidak ada APL yang tersedia. Oh iya, sedikit curhat aja. Dan kalau kalian pakai kartu Bayu, ini kan aku pakai kartu Bayu ya. Itu sering banget login Mobile Legends, kayak PUBG juga nggak bisa. Game-game tuh banyak yang nggak bisa kayak gini. Nah, solusinya satu, tinggal kalian masuk aja ke mode pesawat, terus balik lagi ke sini, pasti bisa. Nggak tahu kenapa Bayu kayak gitu. Oke, kita kembali ke pembahasan bagaimana minimize Windows-nya. Jadi kita pilih yang tadi ya. Nah, jadi kalian aktifkan ini ya. Jadi paksa aktivitas untuk bisa diubah. Buat semua aktivitas bisa diubah ukurannya untuk multi jendela. Nah, di sini aktifkan, udah ya itu ya. Aktifkan dukungan untuk jendela berbentuk bebas eksperimental. Nggak tahu nih, coba aja dulu deh. Paksa izin aplikasi tertulis, nah, ini udah ya. Nah, ini udah aktif. Terus kalian kembali ke Mobile Legends-nya tadi. Nah, kita buka Mobile Legends-nya lagi. Terus kita masuk ke ini. Jendela mengembang. Nah, jadilah dia seperti ini. Tapi emang kadang-kadang ya kayak enggak kena gitu kan. Jadi aku saranin sih selalu buka dua aplikasi kayak gini dulu ya. Jadi biar ada landasannya. Kalau ini masuk ke mode jendela kecil, itu landasannya apa gitu. Nah, ini landasannya Google Chrome, biasanya jarang error kalau kayak gini. Nah, soalnya kalau kalian nggak pakai landasan kayak gini ya, itu kayak sering ngeblank aja, hitam aja layarnya gitu. Jadi emang mini Windows yang di MIUI 12.5 sekarang itu emang nggak sebagus dulu, tapi ya it's okay lah, masih ada gitu ya. Jadi lumayan buat kalian yang mau nungguin matchmakingnya, nungguin teman-temannya lagi pilih hero, bisa pakai cara ini. Nah, jadi segitu aja. Ini tentang MIUI 12.5. Tapi aku juga belum coba dulu. Ini kalau mau nge-close, seperti ini. Ya, selesai. Emang rada ribet ya. Emang nggak seindah dulu deh.
seperti ini, MIUI 12.5 yang ada di Mi 11. Belum aku pakai-pakai lama, jadi buat teman-teman yang udah pakai, ada info-info apa tinggal tulis di kolom komentar di bawah biar bisa sharing sama teman-teman yang lain. Udah sih, gitu aja. Jadi sekian aja videonya dan sampai bertemu di video berikutnya. Wis, cakep kan? Cakep dong. Cakep banget nih handphone, sumpah.